Mendes Kementerian Desa mencanangkan tanggal 2 Maret atau 1 Maret 2023 mulai hari rekognisi pembelajaran Lampui atau RPL, karena ini satu-satunya program sebagai role model di Indonesia, yaitu adanya di Bojonegoro. Salah satu tujuan kita adalah untuk peningkatan sumber daya manusia pemerintahan desa, karena seiring dengan undang-undang desa, maka peningkatan SDM berbasis desa sangatlah relevan untuk mempercepat menerjemahkan sebuah kebijakan pembangunan berkelanjutan. Maka atas nama lengkap kami terima kasih kepada Kemendes, Bapak Menteri Desa, Bapak Dr. Halim Iskandar, yang menjadikan Bojonegoro sebagai role model leading sector untuk pemerintahan desa. Terima kasih Ibu atas program RPL ini, saya bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih baik lagi. Oke, kekurangan. Saya sangat berterima kasih kepada Ibu Bupati Bojonegoro yang telah mengadakan kerjasama. Dengan adanya RPL ini, saya sangat senang karena saya bisa melanjutkan ke jenjang perkuliahan yaitu S1. RPL Desa sukses!